Kapolsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Kompol M. Marbun pimpin langsung apel pengamanan kegiatan Tahun Baru Imlek di Vihara Ekayana, Jalan Mangga 2 RT 8 RW 8 Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Dalam apel tersebut, Kapolsek mengingatkan bahwa penekanan utama pengamanan adalah masalah teror. Namun, untuk gangguan lainnya juga tidak boleh diabaikan. Adapun teknisnya dengan menyebar anggota di pintu masuk, di sekitar gedung dan di parkiran. Bila ada yang mencurigakan agar ditegur langsung dengan sopan. Apel pengamanan terdiri dari Brimopolda Metro Jaya, anggota dari Polres Jakarta Barat, dan anggota Polsek Kebonjeruk baik yang berseragam maupun yang tidak berseragam. Situasi berjalan dengan aman dan kondusif. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.